TC telah menerima uang sebesar 20 juta rupiah sebagai imbalan dirinya membawa 158-17 gram sabu dari Batam ke Pangkal Pinang. TC merupakan sindikat jaringan narkoba asal Batam yang ditangkap anggota BNN Provinsi Babel saat mendarat di Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang, Sabtu, 10 Juni 2023, tadi malam. Selain imbalan 20 juta rupiah, seluruh akomodasi dan transportasi TC dari Batam ke Pangkal Pinang juga ditanggung pemesan. Lanjut Mutakian, selain menyita barang bukti 158-17 gram sabu-sabu, petugas gabungan juga menyita dua unit handphone Vivo Y91C warna merah pelangi, satu lembar boarding pass Lion Air JT614 tujuan Jakarta, Pangkal Pinang, dan uang tunai Rp75.000. Sebelumnya, tim gabungan BNN Provinsi Babel, Bea Cukai, Afsek dan Polsek Bukit Intan, kembali mengungkap sindikat narkoba antar provinsi. Setelah menggagalkan penyelundupan 7,5 kg sabu-sabu, Sabtu, 10 Juni 2023, tadi malam, tim gabungan meringkus TC saat mendarat di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Kali ini, modus penyelundupan narkoba yang dilakukan TC terbilang tak lazim. Di mana sebagian barang bukti narkoba disembunyikan pelaku dalam lubang duburnya. Dari tangan TC, petugas menyita barang bukti 158-17 gram sabu-sabu. Selain di dubur, sebagian barang bukti disembunyikan TC di selangkangan paha.